Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem Semerah. Nah sekarang kita bakalan coba untuk mereset perangkat dari Totolink CP350 ya teman-teman ya. Nah untuk kalian yang lupa password ya, atau kalian tidak bisa akses ke sistem dari uh, CP350 ini dari Totolink maka kita bisa mengakalinya dengan cara mereset perangkat ya teman-teman ya. Nah di sini semua sudah menyala dan sekarang kita bakalan coba reset ya. Nah, nanti supaya kita bisa akses kembali ke dalam sistem, nah, anggaplah kendalanya seperti itu teman ya. Ini perangkatnya masih baru juga ya, tapi kita sudah lupa passwordnya teman. Nah, supaya kita bisa masuk lagi, maka kita harus melakukan reset. Nah, perangkat ini ada dua cara ya untuk melakukan resetnya. Yang pertama kita pakai tombol di sini dan yang kedua kita juga bisa menggunakan ini teman. Nah, reset di POE-nya. Nah, jadi kita tidak perlu menurunkan perangkat kalau misalnya nanti perangkat ini sudah kita naikkan ya, sudah kita naikkan ke tiang seperti itu maka kalian tidak perlu menurunkan karena di POE juga ada fitur resetnya, teman. Nah, di bagian sini. Jadi kita bisa reset juga melalui POE-nya. Nah, tapi di sini karena perangkatnya di bawah jadi kita coba reset di sini aja ya. Oke. Okay. Ini sudah kita hidupkan lagi, teman-teman. Kita tunggu dulu sampai proses bootingnya ya. Setelah dia menyala, nanti baru kita reset. Ini belum muncul sinyalnya ya. Jadi kita tunggu dulu ya. Ini lampu indikatornya juga sudah menyala. Oke, okay. uh, kita coba ulang lagi, teman-teman ya. Tekan tahan, jangan lepas. Perhatikan lampu indikator di sini harus menyala semua dan kita lepas. Nah seperti ini ya, sudah mulai berkedip-kedip. Jadi kita tahan aja dulu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kita lepas Nah seperti ini ya Nah sekarang kita bisa cek ya Menggunakan HP apakah sudah bisa mengakses kembali atau tidak ya Nah kalau misalnya berhasil kita reset Dia bakalan muncul SSID ya Yang bawaannya teman-teman Jadi kita tinggal hubungkan aja ke SSID Bawaan dari perangkat ini Oke okay, teman di HP juga sudah kelihatan kembali ya SSID dari perangkat si Totolink ini setelah kita reset. Nah, nanti kita bisa melakukan konfigurasi ulang ya teman-teman ya. Mau dijadikan sebagai access point atau kita mau pakai untuk menembak jaringan juga bisa ya setelah kita reset. Karena kita sudah mendapatkan asas kembali untuk sistemnya teman-teman. Oke okay, ya, begitulah cara reset perangkat dari Totolink ini. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.